Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di lahan cabe. Untuk hari ini saya melakukan pengocoran. Untuk sementara berhubung saya penyemprotan saya ini semprot saya ini rusak, maka hari ini saya harus melanjutkan penyemprotan ya. Kawan-kawan ya. Harus melanjutkan penyemprotan lagi. Nah, kemarin karena rusak semprotnya, ini sudah kita betulin, sudah kita ganti barang-barangnya yang nggak layak lagi dipakai. Maka cabai untuk hari ini sudah ada yang merah ya. Nah, seperti ini sudah ada yang merah di dalamnya. Nah, maka saya tidak mau lama-lama buat video ini. Maka saya mau melakukan penyemprotan dulu. Habis itu kita melakukan pengocoran ya. Siap ini kita melakukan pengocoran sampai bisa berbuka puasa. Oke kawan-kawan. Seperti ini buahnya kawan-kawan ya. Dan ini yang sebelahnya keriting. Dan ini juga keriting kawan-kawan. Dan ini keriting juga. Dan ini seperti ini kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, cukup kita melihat-lihat saja. Saya mau melakukan penyemprotan dulu ya. Ini sudah tidak maksimal lagi kawan-kawan ya. Sekarang kita harus segera buat planning ya, untuk kedepannya apa. Cabai ini jangan kita matikan dan lain harus kita tanamkan. Gimana menurut kawan-kawan? Kadang-kadang ini bisalah dapatlah ya, walaupun sedikit. Kita program yang lain, gimana cerita yang lain ya. Ini sampai kayak gini ini kendalanya keriting ya kawan. Tapi saya tidak mencabutnya, saya biarkan saja. Saya lihat gimana perkembangan nantinya, sampai berapa keritingnya. Seandainya tahap kedua maksudnya, yuk. Buah pucuknya enggak rusak, ini luar biasa buah kawan-kawan ya. Cuma ini yang bawahnya saja yang ada buah karena pucuknya terkena penyakit ya. Oke kawan-kawan. Nah seperti ini. Ini tidak tahan sampai jatuh ya. Rencana saya mau tarik tali satu lagi, kebetulan cabenya tidak tumbuh normal, maka saya tidak narik lagi, saya biarkan saja ya. Ada jatuh satu dua itu biasa,
Maka kawan-kawan cukup di sini saja, jangan lupa subscribe, like dan komen. Saya melakukan penyemprotan dulu agar nanti saya bisa melakukan pengocoran walaupun beberapa yang siap untuk sampai berbuka puasa kawan-kawan. Oke lah kawan-kawan, cukup di sini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.